Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa maning atau berjumpa kembali bersama Wong Sepotong. Iya, kali ini ya Wong Sepotong bersama tim dari Usnan Batubara ya, caleg DPR RI Dapil 2 Banten. Kali ini ya mau masang spanduk atau baleho ya, ya. Oke, buat warga Banten khususnya Dapil 2 Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, mohon dukungan dan doa restunya untuk pencalonan abangku Usnan Batubara ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya, beliau banyak yang mendukung, banyak yang memilih beliau ya. Karena memang beliau juga punya misi ingin memperjuangkan kaum disabilitas ya. Semoga aja masyarakat Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon mendukung Usnan Batubara ya, dengan nomor urut 6 dari Partai P3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan, disehatkan ya, semuanya berjalan sesuai yang diharapkan ya. Oh, bersama Pak Bos. Kali ini Pak Bos pagi-pagi tadi udah nyamperin ke rumah, ngajakin saya buat nemenin. Kemarin kita juga udah masang ya, kita masang sendiri berempat. Waduh, susah payah sampai benar-benar hampir rubuh, bawa angin segala macam. Alah. Nah, untuk kali ini di tempat lain ya, dari bos dan anak buahnya kali ini memasang di pinggir jalan ini, di pinggir jalan raya. Jadikan insya Allah. Pemasangan kedua ya, pemasangan kedua. Mepet ke sini, mepet ke sana, mepet. Ah, jejerin aja, jejerin. Ini di KRU ya, KRU pemasangan kedua.
sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu ya untuk pemasangan baliho Usnan Batubara kali ini. Terima kasih pada seluruh teman kawan sahabat semuanya yang siap untuk mendukung, mendoakan ya abang saya Usnan Batubara untuk menyalurkan diri sebagai caleg DPR RI ya dari Partai P3. Jangan lupa nomor 6 coblos Usnan Batubara dari Partai P3 untuk Dapil 2 Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Oke, salam sehat, salam sukses, salam jos gandos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.